Assalamualaikum sahabat Dapur Pink. Di video kali ini saya akan membuat kue gabing fla. Nah, bahan-bahannya ini saya sudah siapkan. Tepung terigu 7 sendok makan, gula pasir 5 sendok makan, kemudian biskuit gabing, boleh pakai merek apa saja ya. Kemudian nanti pakai mentega 1 sendok makan, telur 2 butir, nanti dipisahkan kuning dan putihnya ya. Kemudian susu kental manis saya pakai secukupnya ya, disesuaikan selera. Kemudian 450 ml air dan vanili bubuk. Nah, ikutin ya cara membuatnya. Nah, pertama-tama turunkan tepung terigu, campur semuanya ya, bahan kecuali putih telur dan biskuitnya. Kemudian menteganya belakangan diturunkannya. Gula pasir. Kemudian kuning telur. Vanili bubuk sekitar 1/2 sendok makan. Kemudian susu kental manis. Kemudian air 450 ml. Kita aduk terlebih dahulu biar tercampur rata ya. Setelah sudah tidak bergerindil, kemudian kita akan didihkan ya dengan api yang sedang aja. Tambahkan mentega ya. Sekitar 1 sendok makan munjung.
Terus diaduk ya, hingga flanya menggumpal dan sudah tidak lengket lagi di wajan atau teflon. Jika sudah mengkilat dan adonannya sudah menggumpal dan tidak lengket lagi di wajan, artinya sudah matang. Jadi ini sebentar lagi ya. Nah, sahabat dapur pink, selanjutnya ambil satu buah, kemudian isi tengahnya. Nah, ini dia. Lakukan hingga adonan habis ya. Nah, sahabat dapur pink, ini dia sudah jadi. Selanjutnya kita akan balur dengan putih telur lalu digoreng. Ikutin ya videonya. Nah, sahabat dapur pink, selanjutnya kita balur dengan putih telur. Kemudian kita akan goreng dengan api sedang ya. Goreng hingga kecoklatan ya. Kemudian balik pelan-pelan. Biar
Nah, ini dia sahabat dapur pink, sudah kita potong. Enak sekali disajikan bersama dengan teh hangat. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Assalamualaikum.